Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Back My Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video tentang kolam koi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Untuk kolam koi saya itu ukuran 4 meter kali 120, isinya koi kropyok ya teman-teman. Nah, untuk pemula ya tidak apa-apa. Nah, untuk review kolam ini saya akan mereview chamber. Untuk chamber di sini menggunakan jaring nelayan. Ada kurang lebih 3 chamber full jaring nelayan semua, dari chamber 1 sampai chamber 3. Untuk kolamnya saya menggunakan pompa Yamano 106 yang 4000 liter per jam. Untuk chambernya modelnya wall ya, double wall. Ini isinya full jaring nelayan. Nah, ini dari chamber 1 air masuk dari sebelah sana ya, dari paling pojok sebelah sana air masuk ke sini, terus difilter di bagian pertama sini, itu juga full jaring nelayan. Di sini ada jaring nelayan juga full, jadi masuk ke bawah airnya. Setelah masuk ke bawah di sini juga ada pembatas lagi, sekat ya. Dari bawah masuk ke atas ini, dari atas ya, dari atas ini nanti masuk ke bawah lewat sana, itu di bawah ada lubang, itu airnya nanti masuk ke sana, terus disedot oleh pipa langsung ke kolam lagi. Dan kolam ini tanpa menggunakan aerator ya teman-teman, jadi full oksigen itu dari pipa. Saya sengaja membuat semacam ini sini ya, ini gunanya untuk menambah air oksigen.